Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan ngasih tahu bagaimana cara ngambil uang dan struknya muncul. Caranya cukup mudah. Buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys. Langkah awal, kalian ambil kartu ATM-nya, pastikan jangan kebalik ya guys, chipnya ada di depan. Selanjutnya kalian tinggal masukkan kartu ATM ke mesinnya seperti biasa. Kemudian tunggu sampai layarnya berubah ya guys. Setelah itu kalian pilih Indonesia. Selanjutnya kalian masukkan sandi PIN ATM-nya ya. Dan di sini ada tampilan berbagai pilihan ya guys. Ada yang 1 juta, 500.000, ada yang 100.000. Jadi kalau kalian ngeklik salah satu ini, otomatis kalian uangnya keluar. Tapi di video kali ini saya akan klik jumlah lainnya agar struknya keluar guys. Jadi kalau kalian langsung klik di menu pilihan ini, otomatis struknya tidak akan muncul atau keluar. Kalau kalian nulis secara manual jumlah lainnya, otomatis struknya akan keluar guys. Saya contohkan, kalian pilih lainnya, kemudian kalian tulis saldo yang ingin kalian ambil. Saya coba 250. Kemudian kalian cek di tempat keluarnya uang, karena uangnya sudah diproses ya guys. Jadi di sini ada 3 lampu. Jadi lampu yang pertama otomatis itu dulu yang kalian ambil. Kemudian struknya. Setelah itu kalian ambil kartunya. Kalian cepat ambil biar gak ketelan ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa yang masih belum subscribe silahkan di subscribe ya guys. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.